guys, welcome back with me ANH di channel kita ANH channel. Ya, jadi ini video pertama kali gua. Gua makan dulu ya, karena gua lapar. Video pertama kali gua pakai facecam dari HP-nya langsung. Ya ini muka gua jelek banget. Kalian gak jelek aja. Oke guys, jadi kali ini gua mau review apa ini? Jetboost UHD ya, yang lagi ngetren-ngetrennya guys, oke? Di sini gua mau review Jetboost Ultra High Deck 3. Jangan didekatin, gua jelek aja. Oke, jadi ini triple axel. Gua mau review livery aja. Ini udah ada lampunya belum ya? Udah beli belum ya? Oke, udah ada guys ya. Seperti ini kurang lebih. Ultra High Deck 3 ada lampunya, lap lip, oke. Mesin Mercedes Benz, ya emblemnya doang. Kemudian di atas ada lambang Jetboost 3 Plus Ultra High Deck UHD. Terus di sini selendangnya udah ganti seperti ini guys ya. Ini template doang. Terus kayaknya udah selesai sih. Belakangnya juga sama. Ini karpet belum saya ganti. Ban masih original. Kemudian livery-nya keren, kotak-kotak segitiga. Ya kayak TPS-nya GTA itu, kotak pokoknya gitulah. Kemudian apalagi ya? Lampu belakangnya mungkin seperti Jetboost 3 ada kayak anu gitu. Ya semacam garis. Ya so gua kayak agak kurang pede aja soalnya ya baru pertama kali. Kemudian lu mau review apa lagi ya, nggak ada lagi. Dan di sini pesan gua sepi karena ini ya, tadi hari Minggu guys ya. Ya gua cuma mau review gitu doang. Terus di sini ada apa itu kelihatan super blue. Disini ada di Putro. Dan ini Jetboost 3 base siapa nanti bakalan gua tulis di deskripsi soalnya gua apa ya belum ngapalin ini semuanya. So seperti inilah gambarannya. Kalau kita mau ngeblong oke lah silahkan, tapi ini kamera depan jadi nanti kalau agak ketutup sama noise tangan ya sorry aja guys ya, karena kurangan biaya buat beli facecam. Ya kalau ada yang tahu berapa harga facecam gitu terus gimana cara nyambungin ke kamera HP gitu ya kasih tau lah, semoga kalian dapat amal ibadah yang baik, amin belum amin. Oke, seperti itulah ya. Ada suara om terlatem tapi nggak ada bocahnya guys. Ya. Oke sip, sampai hafal guys, takutnya gua hilangin sampai hafal guys. Ya seperti inilah gambaran Ultra High Deck. Kalian bisa download link download di deskripsi video, dan video asli dari yang punya ini nanti bakalan gua cantumin udah pasti ya guys ya. Dari channel siapa gua lupa, tapi gua dapatnya dari apa ya, dari grup Facebook official Busit ya. Sip. Dan mungkin kalau kalian suruh aku review lagi pakai facecam bisa, tapi kapan-kapan lagi guys ya kalau ada waktu. Kalau kalian suka saya pakai facecam gini ya gak apa-apa. Kalau kalian pengen saya main game apa gitu juga gak apa-apa, pakai facecam juga bisa. Mantap. Oke. Bentar gue mau makan enak nih. Mau nggak kalian? Enak loh. Oke. Seperti inilah lampu depan. Iya oke. Okay. Oke. Ini belok kanan. Soalnya gue bakal jalannya. Oke. Seperti itulah ya guys. Kurang lebih ya maaf kalau nggak jelas di video soalnya ya gua salah buat aja, soalnya gua cuma tes apa ini kamera depan yang kayaknya bagus sih, soalnya kalau di kelas ini handphone gua sering dipinjam teman gua apalagi cewek jadi korban buat selfie. Nggak tahu ya katanya sih bagus, tapi bodoh lah, yang penting gua bisa main game tanpa nge-lag gitu aja ya. Meskipun di rekordan ini video game gua nge-lag guys ya, nggak apa-apa, yang penting bisa mengisi konten video ini. Oke lah, mungkin sampai di saja Ultra High Deck 3 nya. Kalau kalian ingin review apa lagi silahkan boleh, monggo komentar aja. Kalau pengen main game pakai facecam juga boleh.
Yang penting sopan ya guys, jangan kayak bocah, oke? Udah gitu aja mungkin. Apalagi ya mau ditambahkan, gak ada. Ya udah gitu. Oh sip, iya sip, terbang mobilnya. Oke dah, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa buat klik subscribe di channel ini guys ya. Kemudian kalian kasih like ya, kalian kasih like. Kemudian komen gitu, kalian kasih apa ya, terserah kalian. Intinya subscribe dan dukung channel ini terus. Terima kasih guys dan salam Busit Maya. Dah, see you.